mau tanya ke Mama, bagaimana harapan Mama untuk para anggota yang sudah ikut latihan pembuatan kerajinan tangan? Sebelum Mama menyampaikan harapan Mama, terlebih dahulu Mama memperkenalkan diri. Nama saya Martina Namo, asal Kecamatan Waliman, Desa Haliklaran, yang memberikan tutor kepada teman-teman ibu-ibu dari kecamatan. Terima kasih mama-mama atau ibu-ibu, teman-teman yang sudah kami memberikan pelatihan ini, yaitu memberikan penjelasan atau memberikan praktek untuk mama-mama. Nanti saya kembali dari tempat ini. Tolong mama-mama lanjutkan untuk teman-teman PKK atau ibu-ibu di kecamatan atau desa-desa, supaya kita membuat semangat atau menjunjungkan semua apa visi misi dari Ibu Bupati Mama Maria Fatima, Mama Maria Martina Nahak. Jadi kita untuk menampilkan kita punya keterampilan ini, ibu-ibu tolong tangkapi dengan penjelasan kami atau praktek ini, supaya kembali sampai di tempat asal kecamatan atau desa-desa. Tolong ibu lanjutkan kepada teman-teman, ibu-ibu supaya ibu-ibu yang di desa atau kecamatan, supaya kita punya keterampilan ini tambah semangat untuk menarik semua keterampilan dari anak-anak yang di kecamatan atau desa, agar membuat kemajuan lewat menjalankan kegiatan ini, menambah kita dalam semangat menjahit atau keterampilan di desa-desa. Ya. Jadi kami terima kasih kepada Mama Bupati yang sudah mendukung kami untuk mempercayakan kami untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman atau ibu dari kecamatan dan desa atau dari desa-desa. Terima kasih Mama Bupati dan Mama Wakil Bupati yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dan mempercayakan saya dengan teman saya, tutor kami dua orang, untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman ibu-ibu dari kecamatan. Terima kasih, selamat siang.